Halo teman-teman, perkenalkan aku Sania Latifa, ibu dari 5 anak yang tinggal di Cilegon. Alhamdulillah ya, walaupun keseharian aku disibukkan dengan urusan keluarga, alhamdulillah Allah kasih kesempatan nih untuk bisa berbagi sedikit pengalaman dan tips tentang cara menjadi lebih produktif. Kita semua pasti pernah ngerasain kan juggling antara tanggung jawab rumah tangga dan pekerjaan lain yang bisa bikin kita pusing. Tapi aku percaya kalau kita bisa mengatur waktu dengan fokus ya, dengan baik, semua bisa dijalani dengan lebih lancar insya Allah. Nah, di sini aku mau sharing tentang 6 langkah ya, biar teman-teman bisa lebih produktif. Yang insya Allah bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah ini simple banget dan sangat mudah. Tapi kalau konsisten dilakukannya, hasilnya bakalan luar biasa. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ya, goal yang visioner dan inspiring. Apa sih mimpi besar kamu? Kita butuh tujuan yang bikin kita semangat setiap hari, ya. Nah, lanjut. Yang kedua, buat target yang realistis. Jangan cuma bermimpi ya, tapi juga pastikan targetnya masuk akal dan bisa dicapai, oke? Okay? Kemudian yang ketiga, bikin plan, rencana aksi dan tugas. Apa aja sih langkah-langkah yang konkret yang harus kita ambil? Tanpa rencana, kita bisa kebingungan sendiri nantinya ya. Lanjut yang keempat, schedule setiap rencana aksi. Waktunya ngatur jadwal biar semua tugas bisa dikerjain tepat waktu. Lanjut yang kelima, take action dan bangun momentum ya. Rencana tanpa aksi nggak ada artinya ya. Mulai bergerak dan terus bangun momentum. Dan yang keenam, ulangi terus ya yang kelima hal tadi ya sampai jadi habit. Kalau udah jalan, terus konsisten sampai semuanya jadi kebiasaannya. Nah, oke, dari keenam tips itu, semoga ya dengan menerapkan langkah-langkah ini ya, kita semua bisa jadi lebih produktif ya, meskipun aktivitas kita sehari-hari tuh padat banget ya. Yuk sama-sama kita mulai perjalanan menuju hidup yang lebih teratur dan produktif ya. Semoga sesi sharing ini ya kali ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Nanti kita bahas satu-satu ya di next video.